Hai teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, ini saya lagi ada di halte bis Trans Papuan. Tadinya saya mau naik bis, cuma karena saya belum punya kartu, jadi saya harus beli kartu dulu ke Indomaret. Jadi naik bis ini. Naik bis ini nggak bisa pakai tunai, harus pakai kartu. Sekarang saya mau beli kartu dulu, habis itu baru kita naik bis ya. Yuk. Nah teman-teman, sekarang saya sudah punya kartu e-money-nya. Lanjut, setelah parkir motor kita langsung naik bisnya. Belum ada supirnya. Bukain aja deh. Masih kosong. Nah, ini teman-teman cara naik bis kita. Yang pertama buka aplikasi, tunggu di halte, siapkan kartu non tunai, tempel kartu. Naiknya harus melalui pintu depan ya. Untuk pintu belakang itu khusus untuk turun atau keluar. Thank you.
Kok aku jadi salah jalur ya? Jadi salah jalan nih. Harusnya di trotoar, kenapa jadi di pinggir jalan banget? Itu dia. Taman Topi Square. Kita jalan-jalan dulu di sini. Di apa namanya? Di kawasan Merdeka Bogor. Tapi aku salah jalan nih. Nah itu dia, depan kita udah ada alun-alun Bogor. Kita cari halte bis lagi ya. Halte bis lagi di mana nih? Ini nggak ada juga nih. Jalan di, bukan di trotoar. Ya, sayang sekali alun-alunnya ditutup karena PPKM, guys. Ini di alun-alun. Teman-teman, ini saya lagi ada di alun-alun Kota Bogor, tapi sayang ditutup ya. Kita nggak bisa main ke dalam. Tuh, di polis lain karena PPKM. Oh, ada polisi. Sekarang kita nyari halte bis buat pulang ya. Jadi kalau jalan kaki gini aman ya teman-teman, nggak takut polisi kalau naik motor. Kalau naik motor saya takut polisi karena nggak punya SIM. Huh? Ini aman kalau jalan kaki gini. Ini gimana ya? Dan sekarang saatnya kita pulang. Untuk jalur pulang ini kita melewati Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor. Ya lumayan lah untuk pemandangan. Sambil kita pulang sambil memandang hijaunya Kebun Raya Bogor dan ada rusa-rusa di Istana Bogor. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video Dini jalan-jalan menaiki bis kita keliling Kota Bogor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video Dini yang selanjutnya.